Komandan katanya lagi kantor pusat, tapi nggak tahu. Belum. Kenapa emang? Ini ada yang perlu ditindak nih. Ibu-ibu ini tadi hampir aja diamuk massa. Gara-gara dia mengemudikan mobil menghalang-halangi ambulan. Wah. Masa kok udah salah? Maksudnya? Saya kan kakak, aku manggilnya ibu. Iya. Iya, Andika. Iya, perlu banget emang. Iya. Memang. Ah, Bu Sara gak bisa lihat barang bagus. Jadi ini menghalang-halangi ambulan di jalan. Ibu kok makanya bisa dimarahin sama warga. Ibu pakai sopir atau nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Pakai mobil. Iya betul. Maksudnya nyetir sendiri atau disetirin? Nyetir sendiri. Kalau nyetir berdua kan sirkus. Iya. Ya bener, Wen. Lu nanyanya ngada-ngada sih. Ya, tadi tuh saya ngecek pasiennya itu ternyata korbannya luka parah, Pak. Jadi dia ujung jarinya keiris pisau lagi ngiris bawang. Wah, wow. Wow, luka parah kan? Itu mah bukan luka parah, itu mah kakeureuh. Eta teleponnya seukeur. Namanya pasien harus dapat prioritas. Betul, betul. Tapi kan nggak perlu diinfus, nggak perlu diapa-apain. Cukup diludahin selesai. Selesai. Ibu ini mengalah-alahi. Ya tapi kan ngeludahin diri sendiri. Oh iya. Masa yang luka di sini temennya yang diludahin? Mana sih lu? Iya maksudnya, ini enzim-enzim yang ada di mulut. Betul. Katanya punya sesuatu yang bisa menyembuhkan luka. Betul. Ya. Gue nyoba kok, setiap ada luka alhamdulillah gue ludahin. Ya gak sembuh-sembuh. Kalian sudah bikin SIM? Sudah perpanjang? Iya, kan saya tadi udah baru ngomong ke Wendy kalau saya gagal mulu. Cuman akhirnya tadi saya susulan lagi ujian. Ini kayak banyak kesalahan di SIM ini ya. Kenapa? Fotonya nyamping ya. Gak ada foto sih begini. Soalnya angle aku di sini. Ini gak sah ini. Gak boleh. Foto SIM tuh gak boleh begini dong. Harusnya lurus ke depan. Tampak di depan gini lurus gitu. Kalau ini kan tampak menggoda ya. Iya. Kalau aku pernah lihat SIM-nya Gilang malah lebih aneh lagi. Kenapa? Sidik jari sama foto gak beda jauh. Iya kan? Sih gak boleh gitu. Itu bukan gak beda jauh, emang ketukar. Fotonya ditaruh di sini, sidik jarinya taruh di sini. Ini orang jadi jelas, mana sidik jari, mana foto. Yang penting berhasil komandan akhirnya. Iya dong. Kalau ini kan berarti kita bisa mengklarifikasi bahwa pelayanan SIM tuh mudah. Mudah? Iya, orang kan? Muda kok gak usah pakai calo. Orang aku ngerjain sendiri semuanya. Oh, iya, emang aku berbakat? Ya kak, ya ampun. Masa ikut ujian SIM berbakat? Kalau urusannya sama bakat berarti ada tempat lesnya dong. Ada SIM. Coba, kalau kamu berarti ngambil SIM C itu untuk naik motor ya? Naik motor? Coba aku mau lihat kalau kamu memang bisa naik motor. Yeah. Coba gimana? Starter gimana starter? Starter? Misalnya starternya ini motor dari Jawa. Wah. Coba. Suruh mikir ya. Coba. Neng. Neng di. Mestinya starter dulu awalnya. Emang gimana? Starter dulu awalnya. Dari mana emang ini motornya? Dari Jawa juga. Dari Jawa juga. Starter dulu. Ojo kelem. Rem. Ojo nesu. Gitu. Kalau dari Medan gimana, Dan? Kalau motor dari Medan, Dan? Kalau dari Medan gimana, Dan? Teklek. Horas. Rem. Bah! Minyak remnya udah habis. Iya. Katanya ada yang dari Sukabumi ya? Kayak gimana dari Sukabumi? Sukabumi dia nih. Sukabumi dia. Sukabumi. Pun. Susah. Pun. Akhirnya pakai begini. Pun. Oh. Pun.
Pun. Mangga. Ya udah, saya pergi dulu. Ya. Saya mau beli motor Korea. Opo. Rem. Sarangnya. Lembut banget. Ya bisa. Remnya lembut sarangnya. Aduh. Ya. Komandan. Silakan duduk. Silakan duduk, Bu. Eh, boleh telepon rumah enggak? Boleh. Tapi cuma satu kali kesempatan. Iya, betul. Boleh ya? Boleh. Satu kali ya? Boleh ya? Boleh. Sebentar ya. Oke. Pencet dulu nomornya, Dok. Enggak usah langsung nyambung. Oh, langsung nyambung. Halo? Iya. Boleh. Iya, tolong kirim minuman. Dari tadi di sini enggak dikasih minum. Barunya. Tadi ya. Oh. Ya yuk, makasih yuk. Iya, Pak. Yuk. Gue baru tahu nih telepon nyambung ke rumah dia. Silakan duduk. Ya, makasih. Lagian diinterogasi minta minuman. Dikata talk show kali ini. Ini kasusnya dia menghalang-halangi ambulan yang sedang dalam kondisi darurat di jalan. Apa benar Anda pengendara mobil yang menghalangi mobil ambulans? Apa bukan ambulans yang ada di belakang mobil saya sehingga dia merasa terhalangi padahal belum tentu itu yang terjadi? Betul. Ya ketika sirine bunyi kan harusnya Anda memberi jalan. Iya, Bu. Itu kan bukan jalan saya, itu kan jalan semua orang ya, Pak ya. Bukan dikasihin jalan yang dicongkel terus dikasihin, Bu. Maksudnya kan memberi jalan untuk yang ada prioritas ya, di jalan. Ibu menepi, Ibu menepi. Kalau memang Anda merasa Anda tidak bersalah, kita lihat sama-sama videonya. Ya. Karena ini mungkin bisa membuktikan bahwa Anda ini Anda atau bukan. Kok nggak bilang sama saya ya dia, Pak ya? Gimana cara bilangnya? Ini kan beda mobil. Beda mobil. Iya, cuman dia ribut aja ada suara sirine, jadi saya bingung gitu loh. Dan saya rasa ibu ini bisa kena pasal berlapis, kemudian setelah saya berhentikan, tadi saya geledah mobilnya, saya menemukan sesuatu yang cukup janggal. Apa? Sebentar. Nih, Gus. Hah? Pocong? Emang itu dari mobil aku? Ya. Oh my God. Komandan mau lihat isinya? Mau. Apa ini, Pak? Plat ibu ini udah mati, Komandan. Wah, wow, makanya dipotongin. Makanya dipotong. Iya. Harusnya kan diperpanjang dulu. Baru bisa dipindah lagi. Saya mau nanya ya. Ini kamu siapin dari beberapa hari yang lalu. Luar biasa kamu. Ya, terima kasih. Platnya mati ya, Pak? Iya, platnya mati. Katanya angin duduk, benar. Ya. Apa benar seperti itu? Plat nomor ibu ini ternyata mati. Angin duduk, mati. Saya nggak tahu nanti keluarganya bisa diinformasikan. Ya, soalnya kan kasihan juga. Keluarga, telepon keluarganya. Ini teh keluarganya pelat. Ya nanti diurus. Iya. Iya, mangga. Iya. Bentar. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Nih, ibu ngikut aja lagi. Kenapa plat mati? Ibu biarin aja. Kayaknya dulunya baik senyum soalnya. Iya, benar. Plat senyum. Kan saya enggak bisa yang gitu-gitu. Enggak perlu di CPR. Enggak bisa, saya enggak bisa. Masih hilang. Alhamdulillah ya. Ini Bu, ini kan kiriman dari rumah. Oh ya, makasih. Iya, ini. Udah jadi rumah aja beliau. Iya.